Musim ketiga Kang Ana, khususnya di Kabupaten Kuningan, wis dirasakake dampaknya kena sebagian daerah. Salah siji upaya kanggo antisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah barang instansi terkait kaya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, BPWS lan sejenenge nglakuaken rapat koordinasi. Sing hasil pemetaan sementara, ana papat kecamatan kang keancam mengalami krisis banyu bersih di antaranya Kecamatan Cimahi, Ciganda Mekar, Karang Kencana, karo Kecamatan Dharma. Sementara dampak musim ketiga ning lahan pertanian wis kecatet sekitar 2.600 hektar luwi. Dadi kudu gage diantisipasi ambir beli tambah amba. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan ngungkapaken lewat rakorkian, tujuannya kanggo mersiapaken lamon ana daerah kang wis darurat lan ngalami krisis banyu bersih. Jadi Pemda apaiku BPBD lan PDAM bisa gage ngelakuaken tindakan kanggo nyalurakan banyu. Pemda ngarap selama musim ketika kian masyarakat bisa bijak nganggo banyu kanggo kebutuhan sedina-dina. Husen Sadra, RCTV, Kuningan.